I'm lost, I don't know. Kita harus jalan kemana, kayak event mapnya sangat amat tidak membantu. Ini kalau nggak ada pagar, kayaknya gue loncat. Caca. Halo. Bubur ayam. Yay, we've arrived. Hai, sudah sampai. Kita mau melukis hari ini di situ. Yang ini ya. Nah, iya. Sebenarnya kamu nggak perlu ngikutin persis kayak gini, tapi kita ikutin alurnya aja. Ambil warna-warna batu ini kayak gini, kayak gini, kayak gini, gitu. Tapi yang di barisan keduanya beda arahnya kak. Bebas, aku sih bebasin kalian. Nggak usah nirin persis. Yang penting perspektifnya itu adalah makin ke belakang atau makin ke tengah tuh ada bagian yang harusnya kecil, gede gitu, ya kan? Oke. Okay. This is my masterpiece. Kalau dilihat dari jauh bagus, kalau dilihat dekat wow, berantakan. It's okay. Lihat ini punya dia. Konsepnya sungguh futuristik ya, kartunis futuristik. Kita masuk sini ya, makasih. Yeah. Oh my god, takutnya saya hilang. Ini Bennett takutnya malah sengaja luka biar pakai ini. Look at here. Ini kalau pakai ini berasa tidur di peluk Taehyung gak? Canda guys. Bahannya lembut banget, tapi ini tuh kayak display only gitu loh. Gak tahu stoknya ada apa enggak. Jadi ada tempat selanjutnya, kita lanjut ke antri nih. Kita masuk ke tempat yang kedua. Oh my god, cutie. Lanjut, oh my god, lucu banget. Oh my god, cutie.
Cet, ini yang sabunnya itu, ini kan kayak sabun gitu kan. Yang Jungkooknya habis, Jimin juga sama Taehyung juga. Akhirnya aku ngambil yang ini, yang edisi grup gitu. Terus ini ada spot patch. Tadi aku mau ngambil juga yang buat mandi gitu kan. Tapi yang Jungkooknya habis. Why my bias is so high demand? Oh my god. Satu lagi aku tambahin ini yang air patch yang gitu. Jadi aku ambil ini. Oh iya, terima kasih. Ah, ini dia. Yay. Oke, kita masuk ke sini. Ini kayaknya tempat makan-makannya gitu. Lapar banget. Apa yang ada di sini? Ininya. Aku lanjut makan. Yay, aku beli bibimbap. Terus kau kok beli? Oh, ada yang udah mau habis. Soalnya nungguin aku tadi. Until we see the sunrise. Terus ini ada kucing. Halo, Ming. Kamu army ya? Jadi kita sudah balik ke apart lagi. Oh my god, I'm so tired today. See you on the next day. Bye bye. Sekarang kita mau berangkat ke Bekasi. Yay, kita sudah membawa koper lagi. Tebak mau kemana, hayo. Lucu banget. Langsung tutup, ada anak kucing nanti keluar. Virus kan gak boleh masuk. Emang mereka bisa baca? Kamu biasanya gak boleh masuk. Abis dia masih jantem mulu. Sekarang dia ininya kan, dia iya, awalnya main, jilat-jilat lama-lama keplok-keplokan. Jadi aku kayak kata kucingnya stres. Lucu banget. Kimchi. Enggak, aku enggak liatin kok. Kimchi. Lucu banget. Ih, turun. Miau miau. Say hi. Hi Kimchi. Hi. Dia ngedip. Lucu banget. Hi. Jadi, ini kita di kamar Dila. Hore. Terus aku tuh masuk langsung fokus sama ini. Maaf ya kalau ada berantakan. Enggak berantakan ya Allah. Ada foto Audrey loh. Ini gak dipajang karena Audrey mau datang, sumpah. Ini pencitraan ini. Enggak. Udah ada di situ kok, tenang. No, lucu banget, cuma kalau orang estetik tuh beda ya guys. Gak gitu, tapi ini berantakan. Dre udah banyak, cepet-cepet. Lucu banget. Kita ini, destur. Destur. Boleh. Oh my god, I'm so excited. Aku juga bingung mau apa. Dari mana? Ini banyak ya, dari mana ya? Changbin. Ini Woods itu ya? Iya. Ini Woods, banget. Ini Changbin lagi. Terus kalau yang ini yang di belakang. Ini aku mau sedikit cerita. Jadi yeah. Itu foto waktu Maniac in Seoul yang unveil itu. Aku pakai disposable. Terus Changbinnya nunjuk ke kamera kayak gitu. Tapi terus kamu ini nih, kamu cuci terus di print. Aku print di Fuji. Cetak gitu. Oh my god. Ya, di situ terus. Cukup banget. Cukup lagi. Ini foto sama Audrey, udah ya. Ada foto Changbin dan Bang Chan. Changbin dan Bang Chan. Karena kalau di Stray Kids itu tuh biasa. Aku kan nomor 1 Changbin ya. Nomor 2 tuh Bang Chan. Oh my god. Ada orang pada tahu apa enggak? Gitu banget. Kalau kamu siapa? Satu Han, dua siapa? Aku bias rekernya biasanya Felix kalau enggak Lino sih. Dua itu. Ini Imji jangan di situ nanti kamu keinjek. Kalau ini ada rak inian aku PC, tapi yang di kolbu. Lucu banget. Biasanya kalau yang ini canggih kecil. Ya Allah, kayak pentol. Ini kolbu, biasanya yang aku taruh kolbu tuh PC yang bene atau contoh yang kayak agak rare. Ini contohnya. Aku nggak kolekan soalnya, jadi ya, kayak broadcast, penasaran. Iya, PC broadcast, kayak gitu-gitu. Coba lihat. Ini, yang ini Changbin 3. Ini Woods atau karena Woods nggak sebanyak. Kan kalau Stray Kids jualan mulu ya? Iya, mohon maaf. Ini ya, kita
kita buka cepat ya. Oh. Ini ntar aku tunjukin PC-PC kesukaan aku. Ini dulu Mesima. Ini WD kalau nggak salah. Ini aku suka banget PC ini, ganteng. Ini Lucky Draw. Ini. Kenapa tuh? Ini PC Wolfgang. Oh. PC Wolfgang. Ini juga ganteng banget. Ini PC Broadcast. Ini aku nyarinya susah banget. Ya. Sudah. Ini kita cepet-cepet aja ya. Ini juga YW Taiwan. Nah, ini Changbin 1. Ada lagi. Changbin 2. Oh my god. Tunggu, ini. Mana lagi sih? Nyangkut-nyangkut ini. Ini Maniac kayaknya. Tuh Maniac. Ini ya, ini yang pas Maniac juga kan yang dance-nya itu. Ini Chio. Ini aduh ganteng banget. Iya. Susah emang kalau udah pada tusuk-tusuk pipi kayak gitu tuh pasti ganteng banget. Ini bias aku dua-duanya. Ini terus ini. Changbin. Banyak deh dia. Jualan mulu sih ini Nasifik. Iya. Nasifik. Lucu banget. Nah, ada Lino. Lino enggak sih? Ini yang dari Maxiden. Iya, Maxiden. Ini belum aku pindahin ke PC yang album yang gede. Soalnya ini kan album-album yang kecil. Album kecil. Maksudnya pakai collect book yang Changbin doang, kalau yang album member lain tuh di sini. Ya Allah, kamu ini juga ya berarti. Aku kalau yang member juga lain tuh collect-nya emang aku suka. Maksudnya PC-nya aku suka atau yang kayak aku rasa ini apa agak aja apa sih mau apa sih dia? Semuanya dia kayak yang aku suka dah. Iya, paham. Ini Photo Street. Kamu mau lihat lagi ini? Boleh. Ya, aku nggak pernah loh ini PC tour. PC tour kita. PC tour buat followers. Ya Allah. Oh ini aku malu tapi kayak ini gak usah dibaca ya sebenarnya. Oh iya oke. Ini jadi waktu itu pas aku baru banget nge-stan Stray Kids, aku bikin surat buat Changbin ke JYP. Nah cuman ini tuh kayak bahasa Korea aku masih jelek banget gitu. Ngomong kamu aja tuh kayak masih pakai tangshin kayak formal banget gitu kan. Nah terus dulu kan JYP itu tuh dulu masih nerima letter sama nerima bunga. Oh gitu. Tapi gak nerima hadiah kan. Cuman itu tuh kayaknya informasi tahun berapa gitu loh dia masih nerima bunga. Nah pas Changbin ulang tahun 2021 aku tuh beli bunga sama opa-opa Korea sana. Terus aku bikin surat dulu, taunya udah gak boleh. Yaudah jadi ini ya gitu. Jadi dibalikin ke sini suratnya? Suratnya bisa dikasih tapi ininya gak bisa, bunganya gak bisa. Oh terus ini surat ini tuh berarti kayak kopiannya gitu? Iya aku kasih ke Changbin cuman kayak gak tahu udah dibaca bangga. Semoga dia baca. Ya, ini PC-PC yang dulu-dulu. Ya Allah, lucu banget. Yang masih jamet-jamet. Kelihatan kayak member Smash. Iya, ih. Oh my god. Ini Bang Chan. PC mereka bocil. No. Terus ininya aku enggak custom, apa sih sleeve-nya. Jadi di matchingin sama foto mereka. Anak Kumon. Ini aku selalu bilang ini tuh PC anak Kumon. Iya, cocok banget tuh. Kayak anak Kumon enggak sih? Iya, ini lucu banget ya Allah. Paling lucu dia, Ayen. Yunjin, kalau Changbin gak ada mukanya kesel. Gak ada mukanya. Tenggelam gak apa-apa. Mana mukanya? Nih foto PC-PC Changbin. Lucu banget. Mereka masih muda-muda ya. Gimana kalau kita remake ini? Iya lagi bener, lucu-lucu. Kita ambil ya. Oh ya Allah. Kita buat remake kalau jadi. Banget. Ini Changbin ini kita agak cepat. Ini Levanter. Ini apa ya nih? Oh ya masih Levanter. Oh terus dulu tuh pas aku awal-awal kolek PC, aku nggak tahu kenapa tangan aku selalu wangi Hyunjin. Kalau aku Felix. Felix terus udah berapa kali aku ingin tuh selalu dia. Ini udah yang baru-baru di sini. Ini belum aku tempel. Ini juga sama. Ini mau dibuka apa nggak usah? Nggak usah, nggak apa-apa sih. Ini. Aku mau lihat itu. Ini juga bocil. Ini bocil, nih bocil beneran. Kalau ini bocil-bocilan. Nih rame banget, ya Allah. Lihat, ada Wolfchan, ada Dweki, ada Pokari, ada Dweki lagi, versi lebih gede. Ini juga Dweki yang gede banget. Ini meja aku, I'm sorry, berantakan. It's okay. Ini skincare aku pakai, terus kalau di laci sini baru banyak produk-produk yang lain. Terus ini sebenarnya Rakabu, tapi masih porak-poranda karena habis yang dipindahin ke Fadil, yang aku kan numpang
di kamar dia tuh. Terus ditaruhnya kayak gini, belum ditata lagi. Terus ini menangis. Kok ada cendunya? Ini nangis gara-gara tanda tangan anjing. Iya, sedih banget tapi ya. Enggak apa-apa. Tuh dilah, oh deket God. Cangbin, kayaknya Cangbin. Iya, iya, iyain aja. Oh, dia dari tadi nyariin kamar mandi. Terus di mana? Bilang ke situ aja, di mana? Di mana enggak ada kamar mandi di sini? Di sini. Soalnya ini tuh kayak ini biasa loh, terus ternyata ada ya, pintu kemana saja. Ya, mandinya. Wow. Oh, ada tangganya. Ribet. Kita ke bawah. Iya, dah. Udah kayak gini, lucu banget, tersembunyi banget kayaknya. Aku kalau ditinggal di sini aku tersesat sih. Kamar mandinya di mana? Tersembunyi. Wow. Let's try it out. Seru banget, aku kayak mau pelong-pelong dari sini menggendet sepertinya. Gak apa-apa, ini biasa macam ini biasa keju. Oke, mari kita coba yang ini ya. Jadi ini yang keju, wow. Terus ini yang merchant tadi. Ah, mari kita coba. Oke, tadi aku udah nyobain satu, lumayan sih pedasnya. Tapi lumayan pedasnya. Iya, menurut aku. Aku aja udah. Kamu kan emang nggak bisa pedas. Nah, kalau aku malah bagus yang kayak gini, maksudnya merchannya nggak yang sampai di aku, tapi pedas. Tapi di kamu doang kayaknya deh nggak sampai. Ini dia soalnya yang lain pada. Gitu. Nggak tahu, aku lidahnya sudah training dari kecil. Kan aku sih nggak bisa makan pedas-pedas ya guys. Jangan mau kesemida, padahal aku udah makan dari tadi. Jangan mau kesemida. Pressure gak sih ditungguin sama aku gitu komennya? Enak. Pedasnya tuh masih yang bisa dicerna tuh loh, ngerti gak sih? Kadang kan ada kalau kamu lihat yang kayak orang-orang jualan bahasa mercon tuh yang bener isinya cabai doang yang kayak. Itu ada dagingnya lagi. Yeay. Lucu banget. Nah, kita cobain yang keju. Aku suka keju. Keju di hempas. Gampang. Itu aku suka banget yang kejunya. Oh iya. Kayaknya enak. Aku kan pecinta keju ya, apalagi ini kayak mozzarella gitu kan. Enak. Yeay. Audrey approve. Approve. Semoga segera buka cabang di Jogja ya, biar bisa di order tiap hari. Amin. Yay. Jadi kita mau siap-siap. Berkonten. Ini akunya doang nih. Mana nih akunya nih? Hilang. Hi guys, I'm sitting in the Dila Studio. Aduh, aku ngomong banget. Ayo. Woy, lo ditontonin. It's already 8 PM. Semangat Dila. Jadi ini aku dari stasiun Bekasi, karena kereta aku tuh jam 10-12an gitu. Aku bener-bener lupa banget buat nge-record bye-bye-bye sama Dila, saking paniknya karena sahur ketinggalan kereta. Soalnya kita finish nge-record itu udah mepet banget sama kereta aku. Jadi aku langsung rushing ke stasiun. Thank you so much Dila by the way, karena seru banget konten bareng dia tadi. Dan gak berasa banget aku udah 4 hari di Jakarta, sekarang aku udah harus back to reality. Ya udah mau gimana lagi. Ini kira-kira aku sampainya jam 5:30 pagian gitu di Jogja. Makasih guys sudah nonton vlog aku yang part 1 dan part 2. See you on my next video. Bye bye.